إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini yaitu Kutitip Surat Ini Untukmu. Kutitip Surat Ini Untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian saya
format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena, sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri. Setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis, dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu, bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan, hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih
demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris, air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdering, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu.
agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku, janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu, jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi. Atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air tuba? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa lihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada suatu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Inna Allah yuhibbul muhsinin, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya, karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya.
karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anakku, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa adhi' dhalikal bab aw ihfazhu. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukakan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult ya Rasulullah ayyul amali afdal? Qala as-salatu limiqatiha. Qultu thumma madha ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Birrul walidain. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Oh ya anakku, ini aku. Ibumu. Pahalamu tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah, untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah rehat. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu? Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya, matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya.
akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang, kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala, engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima anfo. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi 'indal kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenakan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah, bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, terserah padamu
apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat, ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan duka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang kau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan rebah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang, sungguh berat cobaanmu, sungguh malam penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual,
bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat, engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, difitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku, ayah anakku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare.
Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai anak ibu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau telkinkan kepadaku, tentu, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, orang tua ayah, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya dari hidup. Ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu, takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau. Terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun, wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang pula. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai ibunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya.
itu di dunia, maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Ibu, pastikan suratmu akan kujadikan jimat dalam hidupku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaallah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antaraku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangisku. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka. Wallahu ta'ala. Ibu-ibu, para akhwat dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara berbakti pada ibu dari suami amat tua? Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering istri mengeluhkan tentang tidak cintanya seorang suami kepadanya. Sering si istri mengeluhkan tentang tidak romantisnya seorang suami kepadanya. Banyak keluhan para istri, banyak kaduan. Akan tetapi tahukah mereka, para istri, bahwa salah satu untuk meruntuhkan kesombongan dan kepongahan seorang suami dari orang tuanya,
Tahukah para istri bahwa jika seandainya Anda ingin mendapatkan tempat di hati suami Anda, maka hendaklah Anda harus merebut ibunya. Karena seorang suami ketika dia mengetahui istrinya menghargai, menghormati, menyayangi ibunya, maka dia akan meningkatkan dan mengangkat martabat dan harkat istrinya tersebut. Banyak juga seorang istri tidak mau dipoligami, tidak mau ditaadud. Akan tetapi bersamaan dengan itu dia tidak tahu bagaimana cara menghambat, mengikat istrinya, mengikat suaminya agar dia hanya mendapatkan dirinya saja. Jika seandainya seorang istri mengetahui rahasia bagaimana cara mengikat suami agar dia tidak melakukan poligami, maka mulailah dari ibunya. Maka saya katakan bahwa berbakti kepada ibu mertua, dia adalah sarana untuk bisa berbahagia dalam rumah tangga. Ini adalah jalan yang sangat baik. Jika seandainya kita ingin memberikan kebahagiaan pada keluarga kita, jika seandainya seorang istri ingin meningkatkan rasa kasih sayang dan cinta di dalam rumah tangga, maka ikut sertakan di dalam berbakti kepada ibu mertua. Memang di dalam kenyataannya bahwa seorang istri dengan mertuanya bagaikan seekor kucing dengan tikus. Seekor kucing dengan tikus. Siapa mau tikusnya itu? Ibu-ibu mau tikusnya? Seperti kucing dengan tikus, terus berkelahi terus. Akan tetapi seorang wanita salihah, seorang istri yang cerdik, dia tidak melakukan hal seperti itu. Dia bisa mengikat ibu mertuanya agar anaknya, yaitu suaminya, selalu mencintai dirinya. Coba, sesungguhnya telah banyak para istri melakukan hal ini sehingga mereka berbahagia di rumah tangga mereka. Bagaimana caranya? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Jangan alfa, jangan absen. Di dalam satu minggu harus Anda berangkat menemui orang tua. Orang tua suami. Cium tangannya, cium. Ambil tangannya, cium. Dan jangan bakhil dengan kue dan masakan yang Anda berikan, Anda buat untuk suami Anda, kemudian Anda berikan kepada ibu mertua. Kemudian, dan jangan bakhil, selipkan kepadanya di dalam sakunya setiap mau berangkat uang 5.000 atau 10.000 rupiah. Yang penting Anda memberi. Jika seandainya Anda ingin berbakti kepada ibu mertua, maka banggakan hatinya dengan anaknya. Puji suamimu di depan ibu mertua. Puji suamimu di depan ibu mertua bahwa anaknya adalah segala-galanya bagimu, bahwa anaknya adalah luar biasa, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang dewasa, laki-laki yang mampu, laki-laki yang benar-benar menjadi pelindung bagi istrinya. Sebutkan itu agar dia bisa bangga, agar hatinya besar, agar dia merasa bahwa apa yang ia tanam sejak kecil dengan air mata dan tangisnya telah berhasil Andara. Akan tidak ada kecemburuan, akan hilang dengki, akan hilang hasad. Jadi ibu-ibu dan para akhwat, kalau Anda ingin berbahagia, maka masukilah pintu berbakti kepada mertua. Telah banyak orang yang mencoba dan mereka berhasil. Wallahu ta'ala alam. Apa yang harus dilakukan oleh seorang menantu jika melihat mertuanya melakukan hal-hal yang syirik atau kemusyrikan? Yang harus dibuat oleh seorang menantu atau seorang anak yang melihat orang tuanya dalam kemusyrikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika seandainya mereka berdua berupaya untuk membuat engkau bersyirik, melakukan syirik, maka jangan taati.
Jangan taati perintah syirik, akan tetapi berbaktilah kepada keduanya. Ibu-ibu, berbaktilah. Jadi yang harus dilakukan bagi yang mempunyai mertua yang jauh dari pengajaran agama, harus melipat gandakan berbakti, berakhlak, memberi, memberi hadiah, memberi senyuman, memberi perhatian. Jadikan diri Anda sebagai teman curhatnya. Jadikan. Alangkah bahagianya seorang menantu bisa mendapatkan tempat di hati mertua. Tidakkah pernah ibu-ibu mendengar seorang ibu mengatakan kepada menantunya, wahai anakku, wahai putriku, wahai gadisku, wahai sayangku, jika seandainya suamimu mau menikah lagi, maka kabarkan segera kepada ibumu. Ibumu yang pertama kali akan melarangnya. Itu kenapa? Karena keberhasilan seorang istri mempengaruhi ibu mertuanya, dan itu akan membahagiakan suami. Pertanyaan sangat banyak sekali. Saya tidak tahu apa yang harus saya jawab. Bagaimana bila ibu yang harus dihormati dan dibuat berbakti ternyata bukan ibu yang baik? Ternyata bukan ibu yang baik. Bagaimana, Ustaz? Di sini pertanyaan, bagaimana bila ibu yang harus dihormati dan dibuat untuk berbakti ternyata bukan ibu yang baik? Subhanallah al-azim. Kalau seandainya ibu mendapatkan mertua atau mendapatkan orang tua yang baik, maka ibu sama dengan orang yang datang ke sebuah rumah untuk diundang kondangan, terus ibu tinggal makan saja. Itu tidak ada nikmatnya. Yang nikmat adalah orang yang memasak sendiri, kemudian dia berletih sendiri, kemudian dia bisa menikmati hasilnya. Kalau seandainya ibu bisa mendapatkan akhwat, mendapatkan ibunya sudah baik, mana perjuangan? Subhanallah al-azim, subhanallah. Ibu berbakti kepada ibu yang tidak baik, ibu yang tidak mengerti, berbakti kepadanya jauh lebih afdal daripada berbakti kepada ibu yang baik. Pahalanya jauh lebih besar. Pahala apa yang lebih besar jika seandainya seseorang anak berbakti kepada ibunya sedangkan ibu melecehkannya? Pahala apa yang lebih besar jika seandainya seorang anak berusaha mengucapkan kata-kata lembut sedangkan ibu atau ayahnya mengatakan dengan kata-kata kasar dan dia bersabar? Pahala apa yang lebih besar jika seandainya seorang anak memberi dan ayahnya tidak pernah memberi? Pahala apa yang lebih besar jika seandainya seorang anak selalu mengucapkan terima kasih kepada ayah ibunya sedangkan ayahnya tidak mengerti, ibunya tidak paham akan sebuah ucapan terima kasih kepada anaknya? Pahala akan besar. Lihat Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, ketika dia berbakti kepada orang tuanya yang dalam keadaan musyrik, dia berkata-kata dengan lembut, ya abati, wahai ayahku, wahai sayangku, ya abati, dengan kata-kata lembut. Ayahnya menjawabnya dengan kata-kata Ibrahim, la illam tantahi ya Ibrahim, jika seandainya engkau tidak berhenti wahai Ibrahim, la arjumanna, aku akan rajam engkau. Lihat bagaimana lemah lembut Ibrahim dan bagaimana kerasnya ayahnya Azar. Berbakti terbukti akan berbakti yang menjadi pahala yang sangat besar ketika seorang anak memindahkan ibunya yang jahat menjadi ibu yang baik. Berbakti yang luar biasa adalah seorang anak menjadikan ibunya yang salihah menjadi ibu yang salihah. Berbakti yang sangat besar adalah menjadikan seorang ibu atau ayah yang tidak mengerti dengan agama, kemudian dia mengerti kepada agama. Menjadikan seorang ayah dan ibu yang sama sekali tidak mengerti tentang masjid dan tidak pernah sujud kepada Allah Azza wa Jalla, sekarang dia tidak pernah mengenal sujud. Subhanallah lazim. Pahala yang besar. Pahala yang besar. Tidakkah kita mau untuk mendapatkannya? Jadi berbaktilah.
Jangan tunggu ibu baik dulu. Jadikan momen ibu tidak baik ini adalah momen untuk berbakti kepada Allah Azza wa Jalla, kepada orang tua. Wallahu ta'ala alam. Berapa puluh menit? Masya Allah. Bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sedang kami jauh dari orang tua tersebut? Kami sudah berkeluarga. Subhanallah al-Azim. Ibu tadi mendengar kajian, bagaimana sedihnya, bagaimana nestapanya seorang ibu yang ditinggalkan oleh anak-anaknya satu persatu berangkat ke rumah istrinya atau ke rumahnya, atau dia berangkat ke sebuah pekerjaannya, tinggallah orang tua tersebut di desa, masak nasi sendirian, mencuci sendirian. Subhanallah. Pintu hanya berderit ketika ia membukanya, jendela hanya terbuka ketika dia hendak yang membukanya. Tidak ada lain, tidak terdengar lagi di rumahnya yang kayu itu lari kecil, anaknya yang kecil, waktu kecil-kecil dahulu lari, kemudian sambil tertawa. Ibu seperti itu sering mengigau, ibu seperti itu sering menangis dalam kesendirian. Di mana anak-anakku yang gagah? Di mana anak-anakku yang orang-orang mengatakan mereka sudah besar, sudah menjadi orang hebat di Jakarta, sudah menjadi pengusaha berhasil di Bandung, telah menjadi orang berkedudukan di Sumatera. Subhanallah, dia di negeri yang sangat tidak. Subhanallah. Jika seandainya Anda jauh dari orang tua, maka pulanglah segera. Kisah kilab sangat masyhur. Bagaimana kisah kilab di dalam banyak kaset saya sudah ceritakan, bagaimana cintanya ayah kilab kepada kilab. Datang seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya datang kepadamu untuk berbaiat. Hendak berjihad di jalan Allah azza wajalla. Dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Aku berbaiat. Aku hendak berbaiat dan hendak berjihad di jalan Allah. Akan tetapi aku tinggalkan kedua orang tuaku menangis, menitikkan air mata." Apa kata Rasulullah SAW kepada orang pemuda ini? Irji ilaihima fa'udhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah engkau wahai pemuda. Pulanglah, kembali engkau wahai pemuda, dan buat dia tertawa, mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Buat mereka kembali tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Pulang. Fafihi ma fajahid. Engkau bertanya tentang masalah jihad, berjihadlah kepada orang tua. Berjihad kepada orang tua. Subhanallah, ini pemuda yang hendak berjihad. Bagaimana kita berpisah dengan orang tua hanya untuk mencari sesuap nasi? Bagaimana kita dengan orang tua hanya ingin memperturutkan keinginan dunia yang tidak pernah selesai? Subhanallah, cepat-cepatlah hubung, telepon sekarang ini orang tua dan minta ampunkan, minta maaf. Wahai ibu, aku telah melalaikanmu. Aku mengerti keadaanmu, akan tapi maafkan aku ibu. Marilah bersamaku pulang. Aku tinggal bersama orang tua. Hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad atau yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tadi, celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya akan tapi tidak memasukkannya ke surga. Subhanallah al-Azim. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alam.
Ustaz, dirujuk dari manakah surat tersebut? Saya ingin memiliki kitab yang berisi surat tersebut. Alhamdulillah, buku ini, surat ini adalah tulisan saya yang nanti sebentar lagi dicetak. InsyaAllah ta'ala akan berjudul dengan apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ibu yang bertanya akan mendapatkan buku yang dia adalah kajian kita hari ini, InsyaAllah ta'ala, dengan judul yang sama. Ustaz, bagaimana dengan kondisi seorang ibu di masa tuanya jika tidak dikaruniai anak laki-laki? Misalnya, tiga-tiga anaknya perempuan semua. Sementara kalau perempuan harus patuh pada suami. Subhanallah. Laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada bedanya. Di kami di Sumatera, bahwa anak perempuan lebih berharga berapa kali lipat dari anak laki-laki. Anak laki-laki ditendang dengan kaki. Sedangkan anak perempuan disayang-sayang semacamnya. Karena perempuan di mata di suku sana, di suku Sumatera sana, berharga sekali. Karena dia yang akan membersihkan kotoran orang tuanya, dia yang akan membandingkan orang tuanya, tidak anak laki-laki. Anak laki-laki di suku sana, di Sumatera sana, anak yang terbuang. Syukur, bersyukur ibu-ibu dapat orang sana. Alhamdulillah. Akan tetapi, bagaimana kalau seandainya dia anak perempuan? Subhanallah. Ibu pernah mendengar cerita seorang suami tersenyum kepada istrinya, kemudian dia mengatakan, "Wahai istriku, sore hari ini kenapa kita tidak datang ke rumah orang tuamu? Berbelanja ke plaza, membeli makanan dan buah-buahan. Dari hari ini aku telah mendapatkan gaji bulan ini. Berangkat kita dengan anak-anak, dengan kendaraan yang kita miliki, mencium tangan mereka dan menanyakan keadaan mereka." Tidak tahukah ibu-ibu ada banyak suami yang begitu kepada istrinya? Makanya jika seandainya ingin memilih suami, pilihlah suami yang seperti itu. Pilihlah suami yang pengertian. Pilihlah menantu yang baik, yang soleh, yang mengerti agama. Dia akan melakukan hal itu. Akan tetapi suami yang tidak mengerti agama, maka memang akan menjadi kasihan kalau seandainya dia hanya memiliki anak perempuan. Bagaimana disayang suami dan juga disayang mertua? Ha. Ini trik dan ini bagus, pertanyaan bagus. Disayang oleh suami, suami itu mempunyai dua jantung. Suami yang baik mempunyai dua jantung. Jantung yang satu diletakkan pada dirinya dan jantung yang satu lagi diletakkan kepada ibunya. Satu yang tidak bisa dimaafkan oleh suami. Jika seandainya istrinya berani menjatuhkan ibunya di matanya, dia tidak akan terima. Dia tidak akan terima. Nah, jika seandainya ibu ingin disayang oleh suami dan ingin disayang oleh mertua, berbakti kepada suami dan berbakti kepada orang tuanya, bukan karena orang tuanya, akan tetapi untuk mendapatkan kasih sayang suami. Bukan untuk mereka, akan tetapi untuk ibu sebagai istri. Bagaimana caranya? Tadi saya telah terangkan secara singkat bagaimana caranya. Bahwa dengan berbuat baik kepada mereka semasa hidup. Di antara trik yang bagus, cara yang bagus adalah kalau permasalahan keluarga wanita itu yang seharusnya berinisiatif di dalam memberi adalah suami. Kalau seandainya itu dalam untuk kepentingan keluarga suami, maka seharusnya yang berinisiatif baik adalah istri. Misalnya datang ke rumahnya, yaitu ke rumah suami istri, ibu mertua istri, ibu dari mertua istri, berarti ibu dari suaminya. Ketika datang, yang seharusnya berinisiatif adalah suami istri.
suami, yang datang adalah ibu suami. Ya, yang berinisiatif dalam masalah itu adalah istrinya. Misalnya ongkos hendak berangkat pulang, ongkos yang hendak berangkat pulang itu misalnya berapa dek kita kasih ibu? Ah kalau menurut abang sih kasih aja harga tiket sudah itu, biar aja lah makan sendiri aja dah, pakai uang pensiunan. Nah, istri harus mengatakan begitu, jangan bang. Akan tapi kasih uang tiket, kasih uang belanja dengan sebulan uang hidup di sana. Berarti apa? Ada perasaan luar biasa dari suami. Berarti istri saya ini perhatian sekali dengan ibunya. Jangan sebaliknya, ketika suami mengatakan, dek kita kasih aja uang ongkos, uang tiket, sudah itu biar aja ibu makan kalau mau beli apa-apa, bila uang pensiunannya. Apa kata sang istri? Wah itu kemahalan bang, kalau bisa setengahnya aja. Kalau seperti ini cara berkeluarga, itu cepat-cepat laun suami akan berpaling kepada wanita lain. Sebaliknya juga begitu ketika seandainya datang ayah dari istri, berarti mertua laki-laki suami anda datang membawa ketela, membawa ubi kayu, membawa nenas dari kampung. Kemudian datang sang istri, bang, itu nanti pulang, maaf kalau di sana namanya bang ya, manggilnya abang, nggak tahu, sini bang beca kali ya. Misalnya kan, ayah itu dikasih aja ongkos bayar nenas kemarin aja dah, 50.000 dengan ketela dan semacamnya. Jangan deh, kasihan. Tapi gini, abang baru gajian, nanti dibayar, yang diberikan kepada abang itu kamu buat makanan, kemudian ongkos pulang, kemudian pemberian yang kemarin belum terberi, kemudian juga ini ada sedikit. Masya Allah, berapa semuanya bang? 1.5 juta. Masya Allah ta'ala. Jadi ada perasaan bahagia dengan istri bahwa suaminya perhatian kepada keluarganya. Jika seandainya seperti ini, akan terjadi apa? Suami akan disayang oleh istri dan istri akan menyayangi suami. Allah musta'an. Wallahu ta'ala. Sudah tadi belum sebenarnya. Assalamualaikum. Pertanyaan, bagaimana dengan ibu yang lebih condong ke salah satu anak? Pilih kasih. Ya. Bagaimana dengan ibu yang lebih condong ke salah satu anak, yaitu ibu yang pilih kasih? Ibu yang condong ke salah satu anak, pilih kasih, itu mesti ada sebabnya. Pilih kasih ini kadang-kadang memang beralasan dan kadang-kadang juga ada yang tidak beralasan. Banyak orang tua condong kepada salah satu anaknya karena anak yang ia kasihi melebihi dari saudara-saudaranya itu cacat. Cacat, anda sehat walafiat, sedangkan adik anda lumpuh. Layak dia diberkahi, layak dia disayangi oleh kedua orang tua, dan itu tidak perlu diirikan. Atau dia itu terbelakang di dalam cara berpikir, idiot. Anda alhamdulillah sehat walafiat dan layak dia mendapatkan perhatian lebih dari anda. Kalau seandainya itu pula yang anda irikan, anda salah. Akan tetapi ada juga sebagian orang tua condong kepada salah satu anaknya disebabkan hal-hal yang tidak bisa diterima. Misalnya karena anaknya yang satu ini cantik, atau karena anaknya ini kaya dan semacamnya, dan hal ini tidak menghalangi anda untuk berbakti kepadanya. Semakin dia membenci anda, berbaktilah. Semakin berbuat, berbaktilah anda kepadanya. InsyaAllah ta'ala, dengan berlalunya waktu dan lewatnya masa, InsyaAllah ta'ala, dia akan mengerti bahwa yang akan menjadi anak aslinya adalah anda.
dia akan paham bahwa yang menjadi anak sebenarnya adalah Anda yang berbakti kepada kedua orang tua, bukan anak yang dia banggakan telah sekolah tinggi dan semacamnya. Dan itu sering kali terbongkar ketika di usia tua. Orang tua ketika umur 30 tahun, 40 tahun, bisa saja dia condong pada salah satu anaknya. Akan tapi ketika umur 50 dan 60 tahun, baru dia tahu siapa anak-anaknya yang berbakti dan siapa yang membangkang, siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi, jangan pedulikan pilih kasihnya itu, akan tapi yang wajib bagi Anda dan kita semua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa kasih sayang seorang ibu terhadap anak berbeda dengan kasih sayang seorang anak kepada ibu? Apakah ini ada hubungannya dengan hukum alam? Pertama, enggak ada hukum alam. Alam tidak bisa mendera, alam tidak bisa memecut, alam tidak bisa menghukum dan semacamnya. Yang ada hukum Allah. Hukum Allah. Sunnatullah. Ya, jadi itu dah sunnatullah. Sudah naluri seorang ibu cinta kepada anaknya, seorang ayah cinta kepada anaknya, sebagaimana sudah naluri juga seorang anak benci atau tidak suka menjaga orang tua. Itu sudah naluri, lumrah. Ya. Dan itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak hadis, di dalam banyak Al-Qur'an Karim, dalam banyak ayat. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang untuk seorang ayah menjadi terfitnah dengan anaknya karena terlampau mencintainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta dan anak-anakmu fitnah. Karena anak membuat fitnah orang tuanya terlampau mencintai. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada engkau agar untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua karena Allah melihat pada dasarnya manusia tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Maka diseimbangkan cinta anak, cinta ayah kepada anaknya, dan diseimbangkan kedurhakaan anak kepada ayahnya. Wallahu ta'ala. Ustaz, bagaimana bila orang tua kita tidak sepaham dalam beribadah, dalam melakukan banyak bid'ah, serta mempengaruhi anak-anak kita dalam menanamkan kebid'ahannya, setelah kita berusaha untuk mendidik anak-anak dengan sunnah? Ya, ini menjadi permasalahan. Ini menjadi permasalahan. Akan tetapi Anda melakukan dua hal. Pertama, selalu terus menerus, jangan bosan dan tetap istiqamah untuk selalu memberi hidayah kepada orang tua dengan berbagai macam cara. Dengan tanpa letih, tanpa menghiraukan waktu, dan Anda terus berbakti. Karena sebesar-besar bakti seorang anak adalah ketika seorang anak telah berhasil memberi hidayah kedua orang tuanya. Dan yang kedua Anda lakukan adalah memprotek semua pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran orang tua yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Anda protek itu dengan pendidikan anak kepada Anda. Maka didik anak Anda dengan kedua tangan Anda, tidak dengan kedua tangan orang tua. Orang tua atau nenek dari anak-anak itu kadang-kadang terlampau kasih sayang kepada cucunya, dia membuat kesalahan di dalam mendidik dan semacamnya. Itu jangan biarkan. Anda berkewajiban untuk fokus untuk bisa mendidik anak-anak Anda. Wallahu ta'ala. Ustaz, apabila kita sudah menjadi istri, lebih utama yang mana antara berbakti kepada ibu kandung atau ibu mertua? Ibu berbakti kepada ibu kandung tidak berubah, baik kita sebelum menikah maupun telah menikah. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah berbakti kepada ibu mertua. Berbakti kepada ibu mertua karena bukan karena ibu mertuanya, akan tapi karena anaknya adalah sekarang menjadi suami kita. Maka berbakti kepada suami
Di antaranya dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Maksudnya, berbakti kepada orang tuanya adalah sarana berbakti kepada suami. Jadi, tidak bisa disamakan berbakti kepada orang tua dan mertua. Akan tetapi, berbakti kepada mertua karena dia adalah sarana untuk berbakti kepada suami. Wallahu ta'ala. Ustaz, ibu, tolong diperhatikan, hadirat, ibu-ibu. Saya punya anak 9 orang, dibesarkan sendiri tanpa suami. Berdosakah saya yang tidak sanggup menyekolahkan anak semua di antara anak saya, anak-anak semua? Di antara anak saya ada yang mengatakan, pada suatu saat saya akan memetik buah dari pohon yang saya tanam. Berdosakah saya, Ustaz? Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ibu yang bertanya. Keberkahan hidup, kebahagiaan hidup, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada ibu yang bertanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, karunia-Nya kepada ibu dan kita semua. Amin. Kemudian daripada itu, perlu diingat, setiap ibu yang mempunyai anak, bahwa anak adalah amanah. Karena dia adalah amanah, maka pahala bagi ibu yang menjaga anaknya sangat luar biasa. Seorang ibu yang bersabar mendidik anak perempuannya, 2 orang dia akan masuk surga. Seorang ibu yang bersabar mendidik anaknya yang perempuan, 2 orang dia akan masuk surga. Bagaimana pula dengan 9 orang? Subhanallah al-Azim. Bagaimana pula yang 9 orang? Kalau seandainya yang ditanya oleh ibu tersebut adalah berdosakah saya, maka saya jawab tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak, Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali yang mampu olehnya. Akan tetapi yang berdosa adalah kaum muslimin yang melalaikan anak-anak yatim. Yang berdosa adalah orang-orang yang mampu, akan tetapi tidak punya pengertian, tidak punya perasaan kepada fakir miskin. Yang berdosa adalah semua kaum muslimin yang tidak mengerti akan ahwal kaum muslimin, tidak melihat janda-janda yang miskin, tidak mengerti si fakir, tidak mengerti anak yatim dan semacamnya. Itu yang berdosa. Ibu tidak berdosa, ibu tidak salah. Kaum muslimin yang salah, yang telah melalaikan anak-anak mereka, anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi tidak ada seorang ibu tidak berdosa. Ibu akan berpahala banyak. Yang penting adalah bersabar dan camkan dalam diri bahwa anak-anak yang menjadi itu bukan dari anak-anak yang diasuh dengan harta yang melimpah. Orang-orang besar itu tidak akan besar diasuh dari istana yang besar. Yang orang menjadi besar adalah orang yang diasuh dari tempat yang kasar, dari rumah yang real, dari tempat yang keras. Tidakkah ibu melihat bagaimana bedanya madu di tanah Arab dengan madu di negeri kita? Madu di negeri Arab sangat mahal. Kenapa? Karena lebahnya bekerja dengan keras. Kenapa? Karena dia mudah mendapatkan madunya. Orang yang menjadi adalah orang yang pernah merasai kesengsaraan. Orang yang besar adalah orang yang pernah menanggung beban yang besar. Tidak akan pernah orang yang besar jika seandainya dia tidak pernah menanggung beban yang besar. Jadi berbahagialah ibu, berbahagialah ibu, bahwa ibu telah menjadikan anak-anak ibu berdikari semenjak kecil. Anak-anak kami umur 20 tahun masih meminta kepada kami. Anak-anak ibu umur 4 tahun dia tidak bisa pandai membeli bajunya sendiri.
anak-anak kami selalu menebak, merengek, meminta uang belanja ketika dia sekolah. Akan tetapi anak ibu, dia berusaha mencari. Dia berusaha mencari tanpa meminta dan tanpa merintih, tanpa merengek. Dia telah besar sebelum dia besar. Dia telah dewasa sebelum dia dewasa. Makanya seharusnya hal ini menjadi kebanggaan, dan bersabarlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi ibu. Wallahu taala alam. Ustaz, amalan apakah yang bisa menghapus dosa dari anak yang telah berlaku zalim terhadap ibunya yang telah meninggal dunia? Bisakah ditebus dengan bakti kepada ayah? Oh, berat. Zalim kepada orang tua berat. Berat. Seharusnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita membahagiakan orang tua, kita sebaliknya menzalimi. Allah taala harus dibarengi dengan istighfar. Harus dibarengi dengan ibadah, harus ditebus dengan berlipat gandakan berbakti kepada ayah, suami dari ibu tersebut. Jadi bagi anak yang telah menzalimi orang tuanya, segeralah kembali. Segeralah kembali. Banyak kita melihat orang-orang sengsara karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Dan sebaliknya, banyak kita melihat orang mendapatkan limpah karunia dan kebahagiaan karena ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa dan kesalahannya jika seandainya itu dibarengi dengan istighfar dan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, bila ibu kita yang telah wafat mempunyai hutang, saya sebagai anak perempuan ingin melunasinya. Sementara saya sudah menikah. Dan bagaimana bila suami tidak mengizinkan sementara kita ingin berbakti kepada orang tua? Jika seandainya ibu kita berhutang, maka wajib bagi ahli warisnya untuk membayarnya. Jika seandainya Anda seorang ibu dari anak atau sebagai seorang istri dari seorang suami, maka tidak ada hak suami untuk menghalangi Anda mengimpakkan atau melunasi melunasi hutang orang tua Anda. Jika seandainya yang Anda berikan itu adalah uang Anda, tidak berhak, tidak ada hak sedikit pun suami melarang istrinya untuk melunasi hutang ibunya. Tidak ada. Jika seandainya uang tersebut adalah uangnya. Jadi dalam hal ini tidak ada ketaatan kepada suami. Wallahu taala alam. Ustaz, saya jarang berbakti karena jauh, tapi ibu ridha. Apa tidak jadi masalah? Kalau ibu Anda ridha bahwa Anda jauh, mudah-mudahan tidak masalah. Akan tetapi, tidak maukah Anda memberi kebahagiaan kepada orang tua Anda? Atau maukah Anda nanti diperlakukan oleh anak-anak seperti itu? Kadang-kadang keridhaan orang tua akibat dari keikhlasan orang tua sebagai orang tua, bukan karena keinginan dan kehendaknya. Berapa banyak orang tua menguburkan kehendaknya dalam-dalam, menenggelamkan keinginannya jauh-jauh, hanya ingin melihat orang anaknya bahagia, hanya ingin melihat anaknya bahagia. Maka kita katakan, jangan terpedaya dengan ridho ibu atau ridho ayah. Akan tetapi cobalah Anda membahagiakan hidupnya, karena dia mungkin tidak akan menginginkan harta dan kedudukan Anda. Yang dia inginkan adalah kebahagiaan. Ada yang dia inginkan adalah berbahagia sesaat dengan Anda. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.